Hakim Konstitusi Daniel Yusmik Pancastakivo menjadi narasumber pada Kongres ke-6 bertema posisi strategis lembaga keumatan Kristen dalam sistem politik Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia pada Jumat 18 Desember 2020 melalui virtual dengan menggunakan aplikasi Zoom. Dalam kesempatan itu, Daniel menjelaskan bahwa sistem politik terdiri atas suprastruktur politik dan infrastruktur politik, sementara saat ini lebih difokuskan kepada MK sebagai salah satu dari lembaga negara setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, landasan teoritis pembentukan MK adalah negara demokrasi berdasar hukum segala tindakan negara dan warga negara harus berdasar atas hukum. Negara hukum yang demokratis, hukum harus dibuat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, serta hukum yang tertinggi adalah konstitusi. Di akhir pemaparan, Daniel menjelaskan mengenai tugas dan kewenangan MK berdasarkan pasal 20C ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Bayu Caksono, Hendy Prasetya, MK TV News, melaporkan.